minta tanya Lelo tadi. Hello Lelo. Foto lah. She want me to f**king lah bro. Sana dah pakai gas lah. Jalan speaking saya tak tahu. Seorang lelaki bertindak biadab apabila enggan mengalihkan kenderaannya yang dipakai secara double park. Biarpun telah diminta secara baik untuk mengalihkan keretanya, namun pemandu tersebut tetap menunjukkan sikap biadabnya. Kejadian yang berlaku di salah sebuah kedai makan di Negeri Sembilan ini telah menarik perhatian orang awam untuk menyaksikan kekecohan yang timbul. Mungkin kerana pemandu ini adalah seorang wanita, maka lelaki tersebut berani menunjukkan lagak ala samsingnya. You memang tak nak gerak eh? Ha? I minta tanya Lelo tadi. Hello, hey bro. Kita tengah parking kat sini, kita cakap Lelo tadi tak nak gerak. Semua orang tengah pandang. She taking photo lah, she's a lah, mother b**** lah. Oh, she taking my photo lah. Yeah, she want me to f**king lah, bro. She like me too much lah, bro. Orang awam yang melihat kejadian tersebut mulai hilang sabar dan akhir bertindak memarahi lelaki terbabit. Kedai Anjung Kak Siti. Abang ni pun sampai dah. Jalan sepihin. Jalan Spring Hill, saya tak tahu macam mana. Jalan Spring Hill. Lurus saya. Daerah mana Port Dickson? Ya. Bandar Spring Hill, betul. Jalan Spring Hill 9/2. Lu jalan lah. Di 9, betul. Betul. Anjung kat Siti. Dua saya. Ya, betul. Saya depan kedai. Saya takut dia jalan lah. Okay. Boleh. Okay, bang. Terima kasih, bang.